Nah ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini kita kedatangan motor Shogun 125 yang penyebabnya itu loss kompresi. Awalnya dikira blok, jadi diganti blok sama yang punya ya. Memang sudah waktunya diganti sih, soalnya lemerannya sudah pol hampir 200 sudah, jadi dibelikan yang baru. Terus di bagian apa namanya, karburator diganti, diprok. Masalahnya kan motor ini selesai dipasang, awalnya itu selesai dipasang, bloknya di bagian ini nggak dibongkar ya, main pasang-pasang aja karena dikira cuma blok. Nah setelah dipasang hidup normal, jadi gak ditarik gas kayak gak ngetop kayak berbet. Jadi di tes api spoolnya kan bagus, dikiprok, coba diganti yang baru masih gak bisa minyak. Jadi di sini saya bongkar ulang. Nah di sini saya temukan penyakitnya satu persatu ya teman-teman. Ternyata di bagian blok dari piano klepnya ini yang bermasalah, yang mengalami aus. Terus di bagian noken as ini rusak juga parah ya teman-teman. Nah yang kemarin nggak dibongkar karena dikira cuma ring seher sama blok aja yang mau diganti, ternyata kayak gini. Nah sebelum kita lanjut, kita ini ponisilah yang rusak ini, kita ganti baru dengan di asnoken dua-duanya kita ganti. Untuk di bagian klep, payung klep ini kita skir. Sudah, ditunggu video selanjutnya ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.